Satu, karena ingin merubah image seseorang, Om. Soalnya kebanyakan orang sekarang kan jualan, kalau orang nganggur ya mesti ngomongin, lah mendingan daripada nganggur mending dagang cilok, Om. Jadi biar merubah image bahwa orang jualan cilok itu untungnya juga lumayan. Dan saya udah ngetes di lapangan juga, ya alhamdulillah. Ini ya untuk menarik konsumen juga ya, terus juga untuk melatih mental karyawan saya, Om. Karena saya buka ini kan niatnya untuk membuka, nambah lapangan usaha orang lain. Saya juga mau ngasih contoh ke orang-orang bahwa usaha itu nggak mesti harus modal besar atau apa gitu. Dan juga lihat keuntungan juga masih sama kok. Ya semuanya bis gagah-gagah kok belum nganggur. Jualan cilok kayak gitu. Kok nggak ada yang jualan lain? Maksudnya nggak mikir jualan yang lainnya aja gitu. Satu plastik ada yang 10 ribu, ada yang 5 ribu.